Saya bersyukur kerana dapat membuat lawatan ini selama 10 hari. Dan saya juga bersyukur walaupun saya kerap batuk, tapi bila buat ucapan dia tak batuk. Alhamdulillah. Ya, kita telah jalankan tugas seperti yang dijangka, iaitu selain daripada membuat ucapan di United Nations, kita juga mengadakan pertemuan-pertemuan dengan ramai pelabur-pelabur dan media Amerika untuk menjelaskan dasar-dasar Parti Pakatan Harapan yang sekarang ini sudah jadi kerajaan bagi Malaysia. Nampaknya mereka puas hati dengan penjelasan-penjelasan yang dibuat, dan ramai yang berjanji mereka akan datang ke Malaysia untuk melabur di Malaysia. Saya merayu kepada semua kita, rakyat Malaysia, membuat persediaan dan jangan hampakan mereka yang akan datang untuk menolong negara kita dengan melabur di Malaysia. Kita akan bekerja keras dan tertib, dan kita akan keluarkan barangan yang berkualiti untuk menunjuk kepada dunia bahawa Malaysia sudah dipulihkan dan kita akan kembali memajukan ke arah menjadi sekali lagi harimau Asia.